Untuk para penonton, semoga diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Untuk sobat YouTube yang belum subscribe, silakan subscribe ya sobat, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video dari saya. Oke, masih bersama KM Persatuan Podcast. Hari ini kita berangkat malam lagi. Ini lagi jalan menuju ke pelabuhan. Ini cuacanya cerah. Nah, sobat YouTube, sudah di atas perahu sobat YouTube. Nelayan ini juga mau siap-siap dan ada yang mau ayam mau berangkat. Ini mau makan ini. Ini sudah kita as. Ada yang makan, ada yang gelintir, ada yang sholat, ada yang duduk-duduk. Cumi-cumi guys. Lobok guys, tahu lobok guys, lobok. Oke, kita berangkat guys. Meninggalkan pelabuhan. Ini lampu-lampu nelayan yang belum berangkat. Kalau yang mati liburan sama YouTube. Oke, seperti biasa setelah melewati Muara juga menyiapkan dari bayang untuk siap ditebar. Nanti sudah sampai di spot ikan di dalam pos jangkar. Pas tinggal nunggu ikan berkumpul. Mas ini mau mancing guys, persiapan nih. Rokoknya impor ya. Mancing gudeg guys. Bayar rokok itu kan. Benjawe enggak tahu gaung-gaung nol iki, Pak. Bane jongor kabeh wis. Oh, Mas Ali kan makan nih guys, laut dadar ikan. Dadar ikan, dadar telur. Ini minum TM, itu yo mentah. Sobat YouTube, karena kita tidak mendapatkan ikan di malam hari, kita mencari ikan siang. Posisi kita ada di Teluk Meru Kiri. Ya, banyak nelayan-nelayan buker yang lain berkumpul di sini. Di bawah burung ini ada baby sarden, lebarnya lumayan. Waktu
tenggelam. Atol. Mulai. Ah, dah ya. Empat.
Mari menggawean. Nah, ikannya yang dijaring juga banyak. Yes. Yo. Yes. Bagian garap-garap iki aku sendelok iso yo. Patane dhewe dhewe ngarep-arep. Mbak tepayang kalah tak tulungi.
sendiri ya, nelayan-nelayan lain juga banyak yang dapat ikan lemuruh. Ini hasil kita guys, ikan lemuru atau sarden berjumlah 25 tong plastik. Ini kita sudah mau nyampe tempat labuh. Oke, sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.